Eh, ini duit orang. Bawa apa lah mas? Mas aku ini duit em. Bawa apa lagi kok mas? Mau jalo. Tangguh beli mulai. Mas aku ini. Terus piak. Mangan terus. Hei, beli apa orang? Galak teman mbak. Beli apa orang? Ben, sama terus. Makasih mbak. Galak. Ini wedi. Wedi ya. Cemen gue. Ibu lo. Sik nen. Eh, letoy. Di duit ora. Gurene. Gitu. Usah gurene. Lagi tetanggut umbal. Sangu ra ya, Ceh. Enak kabeh ah. Wis wis gurene. Tanggune tuku rokok. Ya aku masak mau aku. Wes sama aku engko. Ndil. Lah iki. Kurang ya iki ya iku. Eh? Memen. Gak wani aku. Wes cepetan. Ora wani. Ora apa-apa. Awake gubedi kok, Nen. Selamat pagi anak-anak. Ayo. Oke, sebelum pelajaran bahasa Indonesia Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Onen? Hadir, Bu. Ani? Hadir, Bu. Indra? Hadir, Bu. Ucil? Tempe? Hadir. Obe? Hadir, Bu. Kelvin? Hadir, Bu. Wulan? Hadir, Bu. Mimin? 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 Tidur ya? Tidur, Bu. Mentang-mentang di luar lagi hujan ya, Mimin kok enak-enakan tidur. Kalian semua jangan ikut-ikutan Mimin ya. Belajar harus tetap semangat, ya? Ya, Bu. Hari ini Ibu mau membahas tentang apa itu antonim. Ada yang tahu enggak? Antonim itu apa? Tidak tahu, Bu. Lainnya? Ada yang tahu enggak apa itu antonim? Tahu, Bu. Antonim itu teman saya, Bu. Teman kamu? Iya. Kok bisa teman kamu? Antonim itu perbedaan kata atau lawan kata. Oh, berbeda kasta, Bu. Bukan berbeda kasta. Kalau berbeda kasta itu film BC Official yang kemarin lagi viral. Kalian tahu? Tahu. Pada lihat enggak? Lihat, ya. Mulai dari depan. Jawab ini soal itu. Ayo, kau Nen, maju. Tadi itu udah jelasin ya? Lawan kata. Lawan katanya kaya, miskin, tinggi, pendek. Jadi ini lawan katanya masuk. Kau Nen. Tadi Ibu bilang lawan kata. Kenapa
bisa ini masuk kok bisa jadi enak? Kan benar Bu, masuk enak. Coba bayangkan, Ibu kalau makan masuk ke mulut kan rasanya enak Bu. Itu kan kalau makan, ini kan Antoni, Onen. Ya benar. Sini. Ini yang benar. Sama Bu. Duduk, kamu duduk. Henny, maju. Jangan kayak Onen ya Henny. Henny, barusan Ibu kan bilang lawan kata, lawan katanya manis seperti ini, kaya, miskin. Kenapa ini bisa jadi aku? Karena aku manis. Itu kan kamu, Henny. Ini kan lawan katanya, bukan kamu yang dimaksud di sini. Tulis. Apa? Sudah, duduk. Anak-anak, pelajaran ini di SMP udah diterangin, udah pernah dijelaskan ya. Pasti ini udah pernah dijelaskan. Jadi saya nggak mau ini, seperti Onen sama Eni. Kayak anak-anak nggak pernah belajar. Lupa Bu, soalnya liburnya kepanjangan. Gara-gara pandemi ya? Iya. Tempe, maju. Tempe. Tempe. Kamu ini kayak mau pulang, kemana-mana bawa tas. Lawan kata. Yang mana Bu? Nah. Ini Bu? Iya. Apa nih? Udah gak usah tanya temennya. Jawabannya salah. Salah Bu. Apa nih jawabannya? Mbope, orang ngerti ya. Jawabannya salah Tempe. Salah lagi Bu. Iya jawabannya salah. Iya Nek. Kamu bisa enggak? Pernah belajar di sekolah SMP kan? Pernah. Iya benar, itu jawabannya apa? Antonimnya apa? Salah benar. Nih. Iya salah jawabannya. Dasar Tempe. Lanjutannya. Ini. Antonimnya ya Indra. Empat murid yang sudah jawab di sini enggak ada yang benar. Bu, laki-laki kan belajar semua Bu. Ini bukan membahas soal laki-laki Indra, ini membahas tentang Antoni. Mengerti enggak? Hapus, isi yang benar. Nah, gitu. Lanjutannya. Memin. Memin. Bangun Memin. Bisa enggak? Di sini itu serius gitu loh. Memin maju cepetan. Ini hari pertama ya belajar membahas ini kok enggak ada yang bisa. Kamu juga tidur terus kerjaannya. Nah, kayak Memin ini loh. Dia meskipun tidur, jawab sekali langsung benar. Padahal dari tadi dia enggak dengerin loh. Saya jelasin tentang Antoni ini, nggak ada yang tahu. Dari sini sampai sini, nggak ada yang benar kecuali Memin. Boleh niru ini nih, kayak ini, tapi jangan niru dia suka tidur. Ngerti nggak? Udah, kamu duduk lagi, jangan tidur ya. Banyak yang begajar, Bu. Ayo, OB.
kok bisa capek, Ubi? Kalau jauh-jauh sama pacar kan capek. Saya ini malah capek ya, ngajar kamu ini. Saya sudah bilang dari tadi, kayak Mas Memen ini loh, Anton itu, lawan kata, lawannya ini. Bukan membahas yang lain-lain kayak gini. Dihapus. Hapus dulu. Kalian itu kalau diterangin itu sambil mikir gitu loh. Jadi itu pas nanya, kalian bisa jawab. Ya, duduk. Delvin, cepetan maju. Sudah, Bu. Kok bisa kayak gini, toh? Ya kan memang surga ada di telapak kaki. Tadi kamu tidur di sana? Enggak. Saya sudah bilang dari awal. Lawan katanya. Terus apa, Bu? Coba. Makanya mikir. Tugas saya di sini itu mengajar kalian biar kalian pintar. Kalau saya terangin itu, kamu dengerin sambil kamu mikir. Bukan malah kayak gini jawabannya. Lawan katanya. Apa, Bu? Lawan katanya sudah apa? Neraka, Delvin. Sudah, Bu. Duduk. Oh, Nen. Ayo, Ulan. Udah, Ulan, jangan salah kayak teman-teman kamu. Sini dia, Bos. Sampai saya ambil aslinya. Kan saya sudah bilang, lawan kata. Apa, Bu? Kenapa malah tanya ke saya? Jawab yang benar. Kalau nggak benar, saya skors nanti. Tuh bisa? Iya, Bu. Di sini perasaan main-main semua ya? Itu cuma perasaan Ibu aja. Perasaan gimana dari tadi ini loh? Nggak ada yang bisa kecuali Mas Men. Tuh orangnya tidur lagi. Tapi dia bisa jawab. Ayo, terakhir kamu, Cil. Mari. Aduh. Kayaknya lama-lama saya ngajar di sini nih. Bisa stres saya ya. Ada yang bisa baca enggak ini? Bisa, Bu. Ada yang bisa baca enggak? Itu tanda tangan itu. Dadah, duduk. Anak-anak, jawabannya ini yang benar. Besok tak kasih soal lagi. Kalau sampai kayak gini lagi ya, kejadiannya kayak gini lagi, mundur saya jadi wali kelas kalian. Udah SMA ini, udah SMA. Bukan SMP lagi. Tapi jawaban teman-teman saya kalau saya logika itu benar. Benar dari mana? Masuk enak. Ya kan dilihat dulu online yang masuk apa. Surga itu ada di telapak kaki Ibu, itu kan benar. Yuk, betul, Bu. Ya dilihat dulu ini antonim ya anak-anak ya. Udah kalian gak usah bantah lagi. Ibu rasa cukup pelajaran hari ini? Cukup, Bu. Cukup.